berada di simpang Batu 6. Kita bagi-bagi takjil bersama kawan-kawan SMSI Kabupaten Bintan dan Kepulauan Riau. Jadi kita menurunkan dulu takjilnya. Berapa apa nih takjilnya? Oh, ada bubur ya? Oh iya. Bubur ya. Sama nasi apa? Bang, wawancara dulu bang. Terkait kegiatan ini. Barang deh? Ya, ketua panitia langsung. Ketua panitia? Ah, ketua panitia. Terus saya kegiatan namanya. Oke, ini kita bersama ketua panitia dan panitia bagian takjilnya nih. Bisa dijelaskan bang, ini kita dari mana dan kegiatannya kita apa nih? Kita dari Sarikat Media Cyber Indonesia Cabang Kepulauan Riau. Ya. Bekerja sama dengan Sarikat Media Cyber Indonesia Tanjung Pinang dan Bintan, kita melakukan aksi sosial berupa pembagian takjil Ramadan. Tujuannya adalah untuk mencari keberkahan di bulan Ramadan, saling berbagi kepada yang berbuka puasa. Nah, dengan demikian kita merasa bersyukur kita masih dipertemukan dengan bulan suci Ramadan. Amin. Sehingga dengan pembagian takjil ini diharapkan rasa empati kita kepada masyarakat semakin membangun jiwa sosial kita, kepedulian kita terhadap sesama. Ya. Ada berapa banyak dan berapa titik lokasi pembagiannya? Kita pembagian ini dilakukan di satu titik lokasi, tetapi nanti kita akan melakukan keliling sasarannya ke ojek online dan tukang parkir. Baik, harapannya, bang? Harapannya takjil ini bisa bermanfaat kepada masyarakat yang membutuhkan. Baik. Putar. Dan ini merupakan kegiatan yang kita laksanakan ini berkaitan juga dengan semena perayaan HUT SMSI yang ke-7. Oke. Dibarengi dengan HUT SMSI yang ke-7 dan kegiatan ini juga dalam rangka silaturahmi sesama anggota SMSI. Sehingga ada keinginan untuk bersama-sama mengembangkan dan membangun, membesarkan organisasi SMSI ke depan. SMSI Tanjung Pinang. Pagi-pagi ke lampu merah sana. Iya. Aduh, banyak orang berhenti kok. Ini bu, ah ini, foto-foto, ah. Dua, ah. Bisa dua, oke. Dah. Lagi. Selamat berbuka, Bang. Ini Bapak nih.
Iya Pak, selamat berbuka. Berpuasa Bu, berbuka puasa. Seperti kontrol jalan aja, kontrol jalan kan. Ya Pak, saya mau nanya dalam rangka apa ya kita bagi-bagi takjil? Kegiatan ini dalam keberkahan, mencari keberkahan di bulan suci Ramadan. Tujuannya adalah kita memberikan bagian takjil ini untuk membentuk kita, jiwa sosial kita kepada masyarakat yang membutuhkan, terutama yang menjalankan ibadah puasa Ramadan 1443 Hijriah. Semoga dengan kita membagi takjil ini, kita dapat menjiwai sosial kebersamaan dan kebersamaan. Dan kegiatan kita juga ini adalah rangka berkaitan dengan kegiatan hari ulang tahun SMSI yang ketujuh yang telah kita laksanakan kemarin bersama. Dan mudah-mudahan kegiatan ini juga menjadi agenda tahunan kita. Insya Allah, ini kan kita dibantu oleh beberapa donatur. Rencana kita akan membagikan rencana yang ada kita sedikit takjil. Kalau tercapai, mungkin setiap minggu, mudah-mudahan. Tapi kalau jika tidak tercapai, mungkin kita usahakan periode berikutnya atau menjadi agenda tahunan SMSI. Baik, terima kasih kawan-kawan semua. Terima kasih atas kebersamaan hari ini. Kita sudah bisa bersama menyatakan bahwa SMSI Kota Tanjung Pinang itu ternyata hadir dan ada dalam bentuk aksi dan kegiatannya. Dan ini menyambut kata Pak Ramdan tadi dari Pinang bahwa ini adalah rangkaian HUT SMSI ke-7 yang disambut di pintu Ramadan. Kita menggunakan bulan yang agung ini untuk saling berbagi bersama. Terima kasih pada donatur. Mudah-mudahan target kita tadi 1000 takjil agar kita bisa laksanakan. Dan Tanjung Pinang sendiri akan merencanakan kegiatannya nanti pada puncak hutnya di acara hari Kartini. Kita akan bersamai dengan kawan-kawan kita Kartini-Kartini yang masih dalam kegelapan, gelap dalam kehidupan, dalam pendidikan, keekonomi, dan lain-lain. Kita bersama mereka dalam bentuk aksi sosial, negara, dan lainnya. Tetaplah bersama kami di sini. Terima kasih donatur yang telah mendukung. Mudah-mudahan terbuka pintu hati kawan-kawan semua. Berkah dan menjadi ladang amal kita semua. Amin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berkah Ramadan. Yes. Yes. Satu, dua, tiga. Oke, satu, dua, tiga. Oke.